Beginilah kehidupan keluarga Kusanar bersama istri dan satu orang anak putrinya ini hidup dengan seadanya. Hasil penelusuran kami pada keluarga Kusanar, warga Simpang Toboh, Nagari Cibago Selatan, Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman, hidup dalam kondisi memprihatinkan. Mereka tinggal berdampingan dengan kandang ternak yang aromanya tidak sehat untuk dihirup. Abu Zanar hidup bersama istri dan satu orang anak putrinya bertahan hidup di tengah kemiskinan. Sudah 25 tahun, keluarga Abu Zanar ini tinggal di rumah yang berukuran 4x6, hanya dapat bertahan hidup dari upah hasil menggarap tanah orang lain. Begitu juga dengan rumah yang dihuni keluarga Abu Zanar ini, kondisinya memprihatinkan. Selain kotor, rumah ini berdekatan dengan kandang ternak yang ia kelola dengan sistem bagi hasil. Bukan disengaja, tapi bagi mereka kebutuhan pokok memang tidak terbeli. Tempat tidur mereka hanya beralaskan plastik dan tikar, dan pakaian pun sudah kusam. Meskipun tak ada bantuan dari pihak pemerintah setempat dan bantuan dari pihak lainnya, dirinya tetap berupaya untuk dapat mempertahankan kehidupan keluarganya dengan cara menggarap tanah orang lain dengan sistem upah. Dengan keterbatasan ilmu yang ia miliki, apa yang mereka harapkan tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya mampu bertahan untuk hidup. Kini mereka tidak tahu lagi bagaimana untuk dapat keluar dari garis kemiskinan. Gimana harus mengadu karena situasi keluarga yang lain sama kehidupannya dengan dirinya. Mereka tidak dapat petunjuk dari pemerintah setempat untuk dapat keluar dari garis kemiskinan. Dirinya berharap pemerintah setempat agar dapat memberikan solusi kepada keluarganya ini untuk dapat hidup layak seperti orang-orang lainnya. Sampulah 25 tahun di sini, Pak. Tidak pernah dapat bantuan doh selama 25 tahun. Jadi dapat bantuan corona kau aja lah. Itulah yang mendapat bahu selama kau. Anak mo satu. Sangat bantuan dulu ini, Pak. Berapa kamar di rumah, Pak? Satu. Kamar. Empat, ya. Berapa ternak ini, Pak? Ternak tiga namo eh. Tapi punya orang. Apa usaha selain beternak? Mojek. Beladang. Jadi kondisi rumah ini, Pak? Sedang bantu kau boleh, Pak. Alun, Pak, aku dikacan. Elo ndak elo Pak. Jadi basuh-basuhnya. Apa harapan Pak? Harapan awak kau harapin deh. Dibantu deh ya. Meminta uluran tangan dari semua pihak. Iya Pak. Dari 5 tahun nggak ada dapat PJS juga. Dari PJS memang belum ada, belum ada gitu. Itu kendalanya kan tentu BPJS, tentu ya dari yang pusat. Kita sudah mengupayakan. Sudah ada mengusulkan Pak Wali? Sudah banyak diusulkan Pak. Mengenai itu mengupayakan masyarakat sudah sering, tapi pengusulan ke bawah yang belum. Itu kita menunggu hasil dari yang dari Padang Pariaman, Satrio Suger, SATV, mengabarkan.